Nah, jadi ini kondisi malam di rumah pohon. Ini rumah pohonnya ya, kondisi rumah pohonnya. Jadi air mineralnya kalau kurang ya kita nanti ngambil lagi. Mungkin bisa pakai air degan sih. Jadi ini tungkunya. Jadi ini apa namanya? Rumah pohon, rumah pohon. Ini dinding rumah pohonnya. Jadi kenapa aku bikin rumah pohon, dinding rumah pohonnya segini tingginya? Karena supaya aman dari belakang sih. Jadi takutnya aku ngeliat-liat yang enggak-enggak gitu. Jadi ini kondisi atasnya. Jadi ini hamok kalau misalkan aku lagi pengen ayunan gitu di atas. Dan ini jilbab aku yang aku pakai. Ini basah sih. Jadi ini rumah pohonnya masih segini. Kemungkinan siangnya aku bakalan bikin ini nih. Bikin apa namanya? Jendela. Jadi jendelanya bisa dibuka, bisa ditutup. Jadi ini full nanti jendela. Kalau udah full, supaya lebih aman aja sih. Ini rumah pohonnya, guys. Udah lumayan oke sih. Keren. Ini jas hujan untuk mengantisipasi supaya aku nggak kehujanan. Oke okay guys, jadi aku baru selesai mandi terus salin, seger banget. Jadi pakai baju begini aja, aku punya baju begini. Karena memang suka banget sih pakai kaos-kaos panjang supaya lebih enak aja berkegiatan di rumah pohonnya. Dan sekarang aku mau bikin sarapan dulu. Matanya masih ini banget ya. Aku mau bikin sarapan dulu supaya nggak kelaperan pas berkegiatan di rumah pohonnya. Karena hari ini banyak deh kegiatan yang mau aku kerjain, dan ntar kita sambil ngopi-ngopi juga untuk menghangatkan badannya ya. Lalu di sini lumayan masih gelap. Emang pagi-pagi tuh emang enaknya ngelamun deh. Oke guys, jadi ini pagi hari di hari kedua di rumah pohon, dan alhamdulillah nggak hujan ya. Jadi aku sarapannya pakai kentang goreng. Kan kentang lumayan mengenyangkan ya, untuk sarapan aja cukup lah. Jadi aku kupasin dulu, kita bikin kentang gorengnya yang panjang-panjang, jangan yang pipi deh. Kalau pipi jadinya kayak keripik jadinya. Jadi sementara waktu peralatan aku sedikit berantakan, gak apa-apa lah ya. Mungkin ntar di next video aku bakalan bikin rak untuk peralatan aku deh, supaya tertata lebih rapi. Sama aku mau bikin kursi deh kayaknya. Kayak kursi yang di video-video aku sebelumnya, yang di Gunung Pangkit Batu itu. Ntar aku bilang bentuk kursinya kayak gimana, siapa tau gue mau bantu buatin.
aku lupa nggak bawa tisu makanan, jadi mirisnya sekarang aja lagi. Oke guys, jadi yang aku goreng cuma sebagian doang, sisanya mungkin nanti siang untuk ngambil suah makan kegiatan ya. Jadi ini kita makannya pakai saus. Ya biasa aku mau pakai sambal ya, cuma ini untuk makan siang aja deh sambil. Jadi aku pakai saus kemasan. Ini enak ya. Ini aku gorengnya sedikit karena ini untuk sarapan sih, bukan untuk makanan pokok. Ini pakai yang goreng banget gitu. Kita cicipin dulu ya. Kayaknya sih kelihatannya enak. Garing terus begitu. Kan kalau tipis itu crispy. Sumpah ini enak. Ini aku dua kali goreng sih, yang satu basah, yang dua kelihatannya garing. Sama-sama enak sih, cuman yang ini lebih lembek. Kalau yang ini garing, garing di luar kriuk, garing di luar lembut di dalam.